Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian. Kami menyambut dengan hangat setiap Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Dimanapun Anda berada, baik di Surabaya maupun di seluruh Indonesia atau luar negeri, kita dipersatukan di dalam kasih Kristus. Allah yang memanggil setiap kita datang beribadah kepadanya. Mari kita menyiapkan hati kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil setiap kita untuk datang menyembahnya di pagi hari ini. Mari setiap kita bangkit berdiri. Mari kita berdiam diri di hadiratnya yang Maha Kudus. Kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memberikan hormat kepada Allah Tritunggal. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Karena Engkau adalah Allah yang maha baik. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari demi hari. Karena Engkau adalah Allah maha pemimpin hidup kami. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang baik. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Allah yang selalu mendengarkan doa-doa kami. Allah yang menerima puji-pujian kami. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga menyadari sebagai manusia, sebagai debu di hadapan Tuhan, kami seringkali tidak menganggap kebaikan Tuhan sebagai anugerah. Mohon ampunilah kesalahan dan dosa kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu membawa pujian kami, membawa hidup kami, membawa doa kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah ibadah kami pada pagi hari ini yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, gembala dari gereja kami, kami landaskan doa ini. Amin. Setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, inilah
firman Tuhan, berita anugerah yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Setiap kita yang telah diampuni dosanya, kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat, dipersilakan duduk. Saudara, sebuah kayu yang sangat keras, itu kalau diukir dan dipahat, maka ukirannya akan menjadi indah. Demikian hidup kita, bila kita diukir dengan kesulitan-kesulitan problem kehidupan kita dan kita bersandar kepadanya, maka hidup kita akan keluar menjadi ukiran yang bagus. Dan kita akan memegang janji Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah kita yang mengerti isi hati kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan bersama, sungguh besar setiamu Tuhan yang Kau berikan padaku. Sungguh besar setia. Tuhan, kemuliaanmu Kau jaga.
Tuhan, setiap kami di tempat ini menyerahkan hidup kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kami seringkali takut, Tuhan, kami harus jujur di hadapan Tuhan. Kami takut akan masa depan kami, bagaimana tentang keuangan kami. Kami takut bagaimana masa depan anak-anak kami. Kami jujur, Tuhan, kami takut khususnya di dalam masa pandemi ini. Tetapi lewat lagu ini kami sekali lagi diingatkan. Kami berserah kepada Allah Bapa yang Maha Hidup, yang setia, yang tahu isi hati kami. Doa-doa yang kami sampaikan di rumah kami masing-masing, Engkau mendengar. Dan saat ini kami mau sekali lagi berserah. Karena kami tahu kami berserah di dalam kekuatan Tuhan. Dan ketika kami lemah, Engkau kuat. Kami mau berserah karena kami percaya janji Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Kami juga menyerahkan bangsa ini, bangsa yang Kau cintai. Kami serahkan bagaimana bangsa ini menghadapi COVID-19 dalam pemerintahan sampai ke masyarakat. Kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan. Dalam masa ini banyak sekali orang yang terkena COVID-19, bahkan teman-teman terdekat kami, bahkan mungkin ada jemaat kami, mungkin juga ada teman-teman yang jauh di sana yang terkena, Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin yang terus-menerus diadakan dan diteliti. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong suatu saat ini vaksin ini boleh ada di bangsa Indonesia dan boleh membantu untuk kesembuhan masyarakat. Kami sungguh serahkan negara ini yang Kau kasih ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tahu setiap doa-doa yang kami sampaikan di rumah kami, di kamar kami, semua jeritan, semua air mata kami. Engkau adalah Bapa yang mengetahui isi hati kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Engkau terus memegang tangan kami dan kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh. Dan sebab itu kami tidak akan takut akan kehidupan kami di depan. Karena Engkau yang memegang kehidupan kami. Dan kami menyerahkan doa-doa kami ini di dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu dan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari setiap kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini, mari kita katakan kepada Tuhan, aku mau lebih dekat kepada Tuhan. Aku mau dengan segenap hatiku dan jiwaku, mau menanti hadirat Tuhan dan firman Tuhan, sehingga kita lebih dalam mencintai Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, cinta kau Yesus, ku mengerti.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini karena Engkau masih memberikan kami sebuah kesempatan untuk beribadah, menyembah, dan meninggikan nama Engkau. Bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak pernah tahu apa yang harus kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, supaya kami boleh benar-benar merenungkan firman-Mu, bukan sekedar mendengar, tapi menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya untuk menyampaikan firman, sehingga firman itu sesuai dengan apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Kami sungguh menyerahkan waktu ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-31. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghiburan, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku akan pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, pada tahun 406 sampai dengan 453, ada seorang yang bernama Attila the Hun. Dia adalah seorang kaisar yang menaklukkan daratan Eropa. Kalau pada tahun yang sama itu juga di Asia ada yang namanya Genghis Khan. Tapi di Eropa ada yang namanya Attila the Hun. Nah, saudara, Attila the Hun ini sudah menguasai sebagian besar Eropa. Dan dia boleh dikatakan orang yang sudah mendapatkan kedudukan, kekuasaan, harta, bahkan wanita. Tapi pada malam terakhir sebelum dia melakukan penyerangan satu kerajaan, di mana kerajaan itu adalah kerajaan terakhir yang akan dia taklukkan. Tapi pada malam itu dia mengatakan satu kalimat ini kepada istrinya, dia mengatakan demikian. Apa yang belum aku dapat di dalam dunia ini? Kekuasaan, kegagahan, kehebatan, harta. Aku punya wanita,
aku banyak. Terus dia katakan, tapi selama ini di dalam hatiku yang paling kecil aku mencari damai sejahtera. Dan aku tidak pernah menemukan damai sejahtera dari apa yang ku cari dan yang aku dapat di dalam hidupku. Saudara-saudara, perkataan ini adalah sebuah gambaran yang juga terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam kehidupan kita sebagai manusia kita juga selalu rindu dan kepingin mencari damai sejahtera. Bahkan di antara kita mengatakan, saya akan damai kalau banyak uang. Saya akan damai kalau saya punya kedudukan. Saya akan damai ada pekerjaan. Bahkan zaman ini, kalau saya damai kalau bisa menguasai dunia ini dengan IT. Tapi saudara, kalau kita mau jujur dan bertanya kembali, sungguhkah engkau menemukan damai? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam bagian teks ini sebelumnya itu, di mana murid-murid ini yang sudah 3,5 tahun ikut Tuhan. Mereka ini ikut Tuhan loh. Mereka ini bersama-sama dengan Tuhan. Mereka melihat karya Tuhan. Mereka belajar tentang apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita perhatikan jeli pada ayat 22. Di sana jelas sekali. Mereka ini bukan orang yang baru ikut Tuhan. Jadi murid-murid ini sudah ikut Tuhan lama, cukup lama, dan melihat karya Tuhan yang besar. Saudara, apakah mereka menemukan damai sejahtera? Enggak. Ketika Tuhan ada masalah, mereka lari. Mereka ketakutan. Mereka resah, mereka gelisah, mereka bingung dan bertanya-tanya. Apakah benar sih ini Mesias? Apakah benar Tuhan akan mengalami penderitaan ini? Tapi yang lebih menyedihkan lagi saudara, setelah mereka melihat Tuhan datang, Tuhan bangkit menyatakan diri karyanya, Tuhan tidak kalah. Yang dipikirkan saudara, mereka bukan mikirin, waduh benar ini ada damai sejahtera. Enggak, ini ikut Tuhan loh, murid Tuhan. Murid Tuhan. Kelasnya murid Tuhan, bukan kelasnya orang awam, orang biasa, ikut Tuhan dan lihat nih. Apa yang terjadi, saudara? Mereka bilang, Tuhan, nanti ya, kalau Tuhan sudah dapat kuasa, biar aku nih loh, dikasih kuasa. Itu sebelum Tuhan mati, berebutan tentang apa? Kekuasaan. Sungguh menyedihkan, saudara. Nah, saudara, wajar tidak hari ini kalau kita mengaku orang percaya, orang yang memiliki iman. Tapi sebenarnya kita hanya ikut-ikutan juga sama mengalami seperti murid-murid ini. Seringkali kita tidak menemukan damai sejahtera dan kita bertanya, mengapa aku sudah ikut Tuhan? Aku tidak pernah merasakan damai sejahtera. Karena mungkin kamu dan saya ikut Tuhan, Anda bukan ikut sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Anda hanya memikirkan diri Anda. Anda hanya merenungkan apa yang Anda pikirkan dan yang Anda cari. Tapi sungguh luar biasa firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Damai sejahtera itu tidak bisa didapatkan oleh keinginan kita atau kita cari. Tapi damai sejahtera yang sejati itu akan kita dapatkan ketika Tuhan membuka pikiran kita dan mata hati kita. Di sini begitu jelas sekali. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu kapan Tuhan ngomong itu? Ketika Tuhan sudah bangkit, Tuhan buka pikiran murid-muridnya. Ini loh damai sejahtera. Kamu tidak bisa dapat damai sejahtera kalau aku tidak buka pikiranmu. Kalau aku tidak sentuh hatimu. Artinya orang yang bisa mendapatkan damai sejahtera adalah orang yang pikirannya dan mata hatinya sudah disentuh Tuhan. Sebelum ada sentuhan, selalu saja dia tidak akan pernah damai. Apa yang dia dapat tidak pernah puas. Saudara coba perhatikan hari ini banyak anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, bergereja bertahun-tahun. Begitu dia dapat sakit atau dia dapat masalah, tanyanya apa sama Tuhan?
Tanyanya apa? Tanyanya gini, Tuhan, mengapa aku? Kok gak dia ya? Kok enak benar ya? Seandainya kalau kita benar-benar mengenal Tuhan dan mengerti bahwa apa yang Tuhan berikan, baik itu sakit, baik itu sehat, baik itu pengalaman yang indah atau pengalaman yang tidak indah, maka kita mengatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Itu adalah orang yang mata hatinya dan pikirannya yang sudah dibuka oleh Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Orang yang bisa menemukan damai sejahtera bukan orang yang mencari. Tetapi yang kedua, hadirnya Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Tanpa ada Roh Kudus dalam hidupmu, kamu tidak pernah ada damai sejahtera kok. Maka Tuhan menunggu, nanti aku akan kirim Roh Kudus. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan mengalami damai sejahtera. Nah, yang perlu dipertanyakan hari ini, mengapa kita orang percaya, orang yang mengakunya tiap minggu ke gereja, melayani, kalau kita sampai tidak punya damai sejahtera? Adakah kau menerima Roh Kudus dalam hidupmu? Adakah Roh Kudus yang mengendalikan? Dan poin yang ketiga yang terpenting, biarkan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Jangan Roh Kudus itu cuma ditaruh di luar. Taruhlah di dalam hidupmu. Biarlah dia yang mengendalikan hidupmu. Maka kalau dia yang mengendalikan hidupmu, kau gak usah khawatir. Gak usah takut. Kenapa? Dia akan menuntun damai. Saudara, saya perlu berbagi sedikit. Di awal pandemi, orang sudah ribut di pandemi ini, pandemi, Februari. Saya ngomong sama majelis, kita harus siap-siap loh, ini nanti pandemi, tahu-tahu gereja gak boleh buka. Gimana ini? Februari saya ngomong, saya ingat sekali ya. Majelis ada yang jawab, loh Pak, jauh banget mikir, masa gak boleh buka gereja, kalau gereja gak boleh buka. Nah, harus hati-hati saya bilang, jangan-jangan nanti lama-lama pakai siaran langsung, saya bilang. Yang selama ini di YouTube atau bagi apa. Gak usah mikir gitu lah. Saya ngomong, siapkan. Saya baru ngomong, siapkan. Mulailah disiapkan, kami punya satu kamera. Siapin lu, disiapin. Wah, alatnya kurang, beli, disiapin. Wah, Maret masih ibadah. Minggu pertama jalan, minggu kedua jalan. Minggu ketiga mulai dikatakan, tidak boleh ibadah. Bingung semua. Saya bilang, tetap jalan dulu minggu keempat. Baru kita tutup setelah minggu keempat. Terakhir 22 Maret kami tetap ibadah. Tapi sudah siap semua. Baru 29 live streaming pertama. Waduh, banyak masalah. Dan banyak juga dipikirkan mahasiswa ini gimana ya nanti ya. Bisa masalah gak ya? Saya bilang ya sudahlah, tenang aja lah, kita serahkan sama Tuhan. Mau diapain lagi? Semua ini kan pekerjaan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan mengizinkan semua terjadi, ya jalan aja. Terus kita gak boleh keluar, nanti ketularan gimana? Saya bilang ngendepno di rumah, kalau mau Tuhan izinkan ketular, ya gak? Ketakutan bagaimana, kamu gak usah ketakutan. Saya bilang, santai aja. Memang menakutkan, iya. Pakai masker yang benar. Pakai peralatan yang benar. Jangan kucek-kucek mata walaupun garuk, gatel, gak usah garuk. Walaupun kamu nangis, gak usah ngelap-ngelap. Keringet masuk pedih, gak usah lap-lap. Ya udah diem, tahu kotor. Sampai rumah baru ngelap. Saudara, saya gatel, gak berani kok, gosok-gosok kok. Waduh, kadang-kadang pakai masker itu justru pakai masker. Malah gatel di jidat lah, gatel deket hidung lah. Jadi kan gratilan loh. Tapi saya ya sudah, biarin aja. Damai saja, tenang, jalan, lewatin saja. Ini yang dikatakan kalau orang benar-benar diberikan kasih dan Tuhan membukakan pikiran dan mata hatinya. Ya ada damai yang sejati itu bukan dibuat-buat, dicari-cari, enggak.
Tuhan yang memberikan. Jadi selama engkau tidak dibukakan mata hatimu dan pikiranmu dan Roh Kudus hadir dalam hidupmu dan membiarkan dia tinggal, kau tidak akan pernah menemukan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah biarkan pikiranmu dibukakan Tuhan. Seperti murid-murid. Begitu dibukakan beda gak? Beda gayanya. Walaupun ancaman gak takut, damai terus dia, tenang. Ada bahaya besar, ada. Gak takut. Ada Roh Kudus. Dia membiarkan Roh Kudus hadir dalam hidup. Saudara, ini yang sangat menarik saudara. Kata damai sejahtera. Dia menggunakan kata Irene. Yang mempunyai pengertian terjadinya ketenangan atau pembebasan segala perasaan. Jadi kalau orang yang benar-benar mendapatkan damai yang sejati dari Tuhan, dia sebenarnya terbebas dari rasa takut, gelisah, dan perasaan apapun. Damai sejahtera tidak sama dengan apa yang ada di dunia ini. Damai sejahteranya tidak membuat kita takut saat melihat ancaman datang dalam hidup kita. Gak perlu takut. Karena apa? Kita tahu apa yang kita dapat ini jauh lebih besar dari segalanya. Sekalipun kita di dalam bayang-bayang maut. Saya memahami Mazmur 23. Di dalam bayang-bayang maut. Ini loh yang dimaksudnya. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, gak usah khawatir. Kenapa? Kau punya jaminan bahwa kedamaian sejati bukan di dunia ini, tapi bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera tidak bisa dirampas oleh penguasa dunia. Gak bisa, saudara. Kalau damai yang sejati itu hadir, gak bisa dirampas. Semuanya sudah ada pada kita. Gak ada yang bisa merebutnya. Maka itu saudara, tidak ada damai sejahtera itu dibuat-buat. Damai sejahtera itu munculnya dari dalam. Karena Tuhan sudah memberi. Orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya pada Tuhan dan mengenal Tuhan. Dan pikirannya sudah dibuka, hatinya sudah dibuka. Dan Roh Kudus ada dalam hidupnya. Dan tinggal dalam hidupnya. Dia pasti mampu menghadapi segala tantangan. Dan dia tidak pernah akan mengeluh. Kalau cuman ekonomi kurang, saudara. Dia tetap damai. Karena itu semua cuman sementara. Amin gak, saudara? Kalau cuman sakit, saudara. Dia tetap damai. Karena bagaimanapun juga orang pasti sakit. Kalau berhadapan dengan mendekat kematian. Gak usah takut juga, saudara. Setiap orang pasti kapan saja mati. Tinggal nunggu harinya. Saya selalu ngomong. Hari ini gue nganter orang meninggal. Besok lagi si itu meninggal. Tinggal nunggu aja, gue juga calon mayat kok. Setuju gak? Calon mayat. Kalau kita ketakutan gak damai, saudara. Damai aja hidup. Kadang orang itu saking takutnya kesehatannya gak baik. Makan ini jangan, makan itu jangan, ini jangan. Semua gak makan, mati kita, saudara. Coba perhatikan, saudara. Dulu orang makan sayur, biasa aja. Sekarang sayur ini gak boleh. Sayur ini kenapa? Ada pestisidanya, ada ini. Makannya yang begini. Makan daging ini gak boleh. Dagingnya harus yang putih. Putih gak boleh. Ayam boleh, gak banyak juga. Telur gak boleh. Semua gak boleh. Lama-lama. Gak usah makan. Kalau orang ada damai sejahtera, saya makan semuanya asal dalam batas. Seperti Amsal bilang, kalau nafsunya terlalu gede, taruh pisau di leher. Supaya kata orang Fujian itu gak tamciak gitu loh. Ya, gak tamciak gitu loh. Jadi ya makan. Maka tenang, damai hidupnya. Kalau gak damai, semua ini salah, ini salah. Sama juga saudara, dalam kehidupan kita. Menghadapi tantangan hari ini saudara. Kalau kita semua takut diam terus di rumah saudara. Stres saudara, stres. Begitu keluar liar saudara. Gak percaya, coba lihat anak-anak muda dikurung sebulan. Keluar liar saudara, kayak orang keluar dari hutan gitu saudara. Nah saudara, tetapi kalau kita ada Tuhan, kita damai kok. Dalam menghadapi segalanya itu tenang. Sekalipun ada ancaman berat. Inilah yang dikatakan firman Tuhan.
Damai sejahtera sejati itu gak bisa didapat di luar. Hanya dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan, maka kalau kamu sudah menerima, pasti. Sekalipun mengalami kesulitan apapun, kamu udah ngeluh. Bahkan ketika gereja ngomong gini, waduh ya, gereja ini kalau sekarang online ini persembahan kan kurang. Kan repot. Kita damai sejahtera, saudara. Tetap damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara pelayanannya. Gak usah khawatir. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan baik. Itu jauh lebih penting. Nah saudara, mengapa kita harus tetap damai sejahtera? Mengapa kita harus tetap yakin berjalan bersama Tuhan untuk menghadapi semua tantangan? Jawabannya sederhana, saudara. Karena Tuhan memberikan jaminan tentang sorga. Tuhan bilang, gak usah takut. Apapun yang terjadi, ini bukan tempatmu. Ini cuma sementara numpang lewat. Makanya Tuhan mengatakan, aku nanti pergi ke sana nyiapin apa? Rumah. Untuk siapa? Untuk kita. Nanti kalau sudah tak jemput. Berarti apa? Jaminan yang paling penting itu bukan di sini. Di sini tidak ada gunanya, saudara. Apa yang kamu punya, apa yang kamu dapat satu hari ketika kamu pulang, kamu tetap tinggalnya di mana? 1,5 × 2. Terus ukuran tanahnya, lebarnya, saudara. Rumahnya, 2 × 3. Enggak lebih tempat tinggalnya, iya enggak? Itu yang nyata. Tapi dikatakan ketika kau mendapatkan yang sejati di sana, itulah yang penting. Karena di sini apa yang kamu punya enggak dibawa ke sana kok. Saya ingat sekali, saudara, akhir-akhir ini lagi tren. Ada orang yang meninggal, emasnya dibawa, mobilnya, dia mobil limusinnya dibawa ke kuburan, kuburannya gede, saudara. Saya bilang itu, kalau sudah begitu dia kubur semua, terus dijaga sapam, satu hari keluarganya miskin, dibongkar tuh kuburan. Diambil lagi. Karena apa? Ya memang dia gak tahu kok. Saya ingat sekali, saudara, ada seorang pendeta ngomong, ada seorang saudagar kaya. Dia bilang gini, kalau nanti aku mati, hartaku semua kasih aku ya, bawakan ke kuburan. Istrinya kan bingung, jawab iya, iya, iya. Akhirnya ditanya, setelah dia mati, tanya istrinya, benar gak dibawa hartanya ke kuburan? Iya, bawa. Bagaimana? Aku kasih satu cek, satu lembar cek jumlah hartanya. Tak kasih di situ, kan aku gak bohong. Dia tahu gak itu cek kosong? Gak tahu. Nah saudara, ini dia. Ini kan ada jaminan di dunia. Tapi firman Tuhan mengatakan ada jaminan. Kamu akan mendapatkan damai yang sejati bersama dengan Tuhan. Ketika engkau percaya penuh pada Tuhan. Kau akan merasakannya karena dia sudah menyiapkan segalanya. Yang sesungguhnya damai itu. Yaitu di sorga. Dan saya katakan inilah janji Tuhan yang membuat kita harus tenang. Yang kedua apa? Tidak pernah ia meninggalkan kita sendiri. Tuhan tuh udah pernah meninggalkan kita sendiri kok. Kita harus yakin. Waktu bangsa Israel dipimpin keluar, Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api. Waktu umat sedang susah, ada Yesus di tengah-tengah mereka. Hari ini ketika Yesus meninggalkan kita, ada Roh Kudus. Itu jaminan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Berarti kapan saja dia ada bersama dengan kita. Aman gak saudara? Aman dong. Kenapa kita harus gelisah? Saudara, saya ingat sekali saudara. Waktu anak saya kecil, tau-tau mati lampu. Udah mati dia teriak. Papa! Teriak begitu. Saya cekel tangannya. Tenang, ada papa. Langsung dia diem. Kenapa dia diam? Dia damai karena ada tangan papanya yang kuat memegang dia. Coba saudara tenang sejenak ketika engkau mengalami pergumulan, menghadapi badai dalam hidupmu. Coba engkau tenang. Coba engkau mulai pikirkan kembali. Adakah tangan yang perkasa itu menuntun engkau? Setiap waktu dia menuntun engkau. Setiap waktu. Kalau engkau sadar, engkau melihat setiap waktu.
Bahkan setiap malam ketika engkau tidur tidak berdaya, dia ada bersama dengan engkau. Karena pagi engkau masih bisa bangun. Inilah kalau kita memahami itu, maka kita akan damai. Kita tenang, kita tidak akan gelisah. Karena apa yang ada di dunia tidak akan selamanya membuat engkau damai. Yang ketiga yang membuat engkau harus yakin bahwa damai itu tidak akan hilang dalam hidupmu. Janji akan kedatangannya yang kedua pasti digenapi. Saudara, janji inilah yang penting. Dia akan menggenapi. Ketika engkau meyakini janji itu, kau pasti akan tenang. Sama seperti seorang kekasih yang menanti pacarnya mengatakan, aku jamin aku akan menikahi kamu. Walaupun lama dia tunggu, dia pasti menikah. Karena ada jaminan. Saya ingat saudara, waktu saya ngomong sama istri saya, waktu itu saya masih di saat menyelesaikan studi saya, skripsi. Istri saya bilang, kita mau nikahnya kapan? Saya bilang, begitu saya selesai skripsi, kita nikah. Lama men, katanya. Tambah tua aku. Akhirnya saya beri jaminan. Aku jamin. Aku jamin aku akan nikahi kamu. Dengan cara apa? Aku melamar ke orang tuamu. Saya datang, melamar saudara. Wah, setelah itu dia tenang, gak menanya-nanya lagi kapan-kapan. Tenang, ada jaminan. Nah saudara, ini juga ada jaminan dalam hidup kita. Tuhan ngomong, kamu gak usah khawatir, kamu tenang. Aku selalu ada, aku menyertai kamu. Ini jauh lebih penting, aku akan datang. Yang kedua, Anda menggenapi janjiku. Nah, kalau itu mah, kalau manusia yang bisa hari ini ngomong A, besok B, kita percaya saudara. Hanya karena dilamar begitu saudara. Lah masa Tuhan ini loh. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Maka aku akan datang kedua kali. Kamu gak percaya. Kalau saya mah langsung ngomong. Ya, saya percaya. Tenang saudara. Aman. Karena dia tahu yang terbaik untuk kita. Saudaraku yang terkasih. Dunia tidak akan kau dapatkan damai sejahtera. Tapi ketika Tuhan memberikan, itulah yang kau dapatkan dari dia. Hanya dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya untuk damai sejahtera diberikan kepada kita. Saudara, ada seorang anak kecil dari seorang jutawan di Amerika. Dia ditinggal saudara. Itu kalau di gambarnya itu ada seorang anak kecil masih gambar. Dia umurnya baru 6 tahun. Dia ditinggal sendirian dengan pegawainya kira-kira 4 atau 5 orang. Tinggal papanya pergi. Mamanya juga pergi. Tapi rumah itu dipenuhi oleh CCTV. Saudara. Nah kemudian anak ini ya main-main aja santai. Bahkan sambil gambar, sambil apa saudara. Nah, sudah satu kali ada yang nanya nih sama anak ini. Eh, kamu itu ditinggal-tinggal, papamu gak takut tak? Sama orang tua kamu gak? Kenapa yang takut? Wong papa tinggalin saya itu gak tinggalin saya kemana-mana. Dia kerja kok. Tapi dia tinggalkan saya itu dengan pengawasan yang ketat. Dulu CCTV semua. Dulu pengawalnya papa jaga semua. Jadi saya tidak takut dan papa, kalau saya ada apa-apa, papa pasti datang. Papa langsung datang. Ini anak yakin sekali, saudara. Makanya dia damai, dia tenang, dia mau main, dia mau melakukan apa saja di rumah, dia tenang saja. Mau berenang, dia gak takut tenggelam. Karena pasti ada yang jaga. Dia ada di situ, dia lagi menggambar aja, ada yang jaga di belakangnya, saudara. Kenapa? Karena dia yakin betul apa yang bapaknya katakan. Saudara, hari ini Bapa kita yang di sorga. Dan Kristus mengatakan, aku sudah memberikan damai sejahtera yang sejati dalam hidupmu.
Maka ketika engkau sudah menerimanya, kau tidak usah khawatir lagi dengan apa yang ada di dunia ini. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Maka ketika engkau menghadapi apapun, tetap percaya akan janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Dia pasti datang menolong ketika engkau membutuhkannya itu. Amin. Bila firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita semua, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu damai sejahtera yang sejati tidak pernah kami dapatkan dalam kehidupan kami dengan cara kami. Damai sejahtera yang sejati itu hanya kami dapatkan dari Engkau. Ketika Engkau membukakan pikiran dan hati kami dan ketika Roh Kudus menguasai hidup kami dan ada dalam hidup kami. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kami, seharusnya kami tidak goyah. Kami tetap akan damai. Seperti murid-murid-Mu yang sudah Engkau bukakan hati mereka. Sekalipun bahaya maut mengancam mereka, mereka tetap mengadakan damai sejahtera dalam hidup mereka. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami juga percaya penuh kepada Engkau. Bahwa damai sejahtera sejati itu sudah Engkau berikan bagi kami. Dan saat kami membutuhkannya, kapan saja, Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah firman Tuhan itu boleh meneguhkan kami dan menuntun kami. Tuhan, suara hamba-Mu memang terhenti, tapi firman-Mu akan terus berbicara dalam hidup kami. Ini doa kami itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, jemaat GKA Gloria yang saya kasihi dalam Tuhan. Perkenankan saya mewakili majelis dan hamba Tuhan Gloria untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah tentang penambahan jam ibadah GKA Gloria. Di dalam rangka memenuhi kebutuhan jemaat Gloria, maka terhitung tanggal 13 September 2020, GKA Gloria akan menambah dua kebaktian umum. Kebaktian umum pertama adalah pada jam 7 di dalam dua bahasa, bahasa Mandarin diterjemahkan ke dalam Indonesia, atau Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Lalu kebaktian umum kedua jam 9 memakai bahasa Indonesia. Dan kebaktian umum yang ketiga jam 11 memakai bahasa Indonesia juga. Yang kedua tentang kebaktian emeritasi dan penabisan pendeta. GKA Gloria akan mengadakan kebaktian emeritasi bagi pendeta Andriko dan penabisan pendeta untuk penginjil Purwanti dan penginjil Bambang Tejo. Kebaktian ini akan diadakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 jam 10 pagi di GKA Gloria Pacar. Karena kita masih menghadapi masa pandemi, kebaktian ini tidak dibuka untuk umum. Jemaat dapat menyaksikan melalui link yang akan dibagikan ke masing-masing gereja atau bacem. Yang ketiga tentang persembahan iman misi. Departemen Misi GKA Gloria maupun bacem telah mengirimkan formulir persembahan iman misi kepada jemaat. Tuhan telah mempercayakan banyak pekerjaan misi kepada GKA Gloria. Misalnya yang ada di Papua, di Kupang, di Kalimantan, dan juga di Gunung Lau. GKA Gloria juga mendukung sekolah-sekolah teologi, badan-badan misi, kehidupan hamba-hamba Tuhan misi, dan mahasiswa teologi. Karena itu kami menghimbau setiap jemaat boleh mengumuli tentang persembahan iman dan memberi persembahan iman ini sesuai dengan beban masing-masing. Yang keempat tentang rekening pengobatan hamba Tuhan. Majelis GKA Gloria telah membuka satu rekening BCA yang dikhususkan untuk pengobatan hamba-hamba Tuhan dan keluarganya yang sakit. Mengingat saat ini ada dua istri pendeta Gloria yang sakit dan memerlukan biaya pengobatan rutin yang besar, maka kami menghimbau jemaat yang terbeban bisa mendukung dalam doa dan juga di dalam
dana. Dan yang kelima, tentang perjamuan kudus. GK Gloria akan mengadakan perjamuan kudus pada minggu pertama 1 November tahun 2020 dalam 3 kebaktian umum, jam 7, jam 9, dan jam 11. Untuk roti dan anggur akan disediakan di tata usaha gereja masing-masing. Jemaat bisa datang untuk mengambilnya dan ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur karena firman Tuhan telah dibagikan kepada setiap kita. Mari kita memberikan persembahan kita dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Kehidupan ini, tapi kami percaya Engkau adalah Allah
yang memegang janjimu. Engkau akan memberikan damai sejahtera di setiap jalan kehidupan kami. Meskipun itu tidak menyenangkan kami. Kami tetap berserah kepada Tuhan karena Engkau yang tahu masa depan kami. Dan saat ini kami sudah memberikan uang kami. Kami pun juga memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mau menerima segala persembahan ini yang sudah kami sampaikan dengan hati yang bersuka cita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi, kami bersyukur dan memberikan persembahan ini. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh hidup dalam kehidupanmu, dan pulanglah dan jadilah duta-duta Allah yang senantiasa memancarkan terang dan menjadi garam dimanapun kau berada. Saat ini arahkanlah pikiran dan hati engkau untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih sayang, kemurahan, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, boleh menyertai saudara sekarang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Kebaktian telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.